Kita kehilangan kontak dengan mereka semua. Memangnya target kita siapa, Dan? Itu masalahnya. Kali ini target kita bukan target biasa. Maksudnya bukan target biasa, Dan? Mereka semua pernah mati di tangan kita. Aduh, Dan. Kalau begitu target kita setan, dong. Ya. Itu betul. Target kalian bukanlah target biasa. Bukan target sembarangan. Mereka adalah hantu-hantu yang berkumpul di gedung tersebut. Dan mereka ingin membalaskan dendamnya kepada kalian. Kalian. Terutama pada Leonard Roy. Betul. Dan kok saya, Dan? Ya karena pada waktu itu kamu dan pasukan kamu ini yang menewaskan mereka semua. Siap, Dan. Kau masih ingat dia, kan? Masih ingat, Dan. Dia bos mafia yang tewas waktu penyerbuan besar kita.
Menurut penerawangan Ki Rompeng, dialah yang menjadi pimpinan di gedung tua itu dan mengendalikan semuanya dari lantai 12 bersama dua kaki tangannya yang setia. Kendi dan Kobar Sumul Tapi. Ya. Tapi dan Kendi. Saya tahu. Memang dia belum bisa dipastikan apakah masih hidup atau sudah tewas. Dan saya juga tahu kalau dia itu adik kandung saya. Bagaimana Roy? Apa kamu sudah siap memimpin misi ini? Siap, Dan. Meskipun harus menghadapi hantu atau penasaran itu, saya tidak takut. Saya Roim Ipama, saya berjanji akan mengalahkan mereka untuk kedua kalinya. Siap, Dan. Malam ini adalah misi yang sangat berbahaya karena target yang akan kalian hadapi tidak akan mudah dilumpuhkan karena mereka adalah makhluk jadi-jadian. Karena itu, jalankan misi ini sebaik-baiknya dan hati-hati. Selamatkan semua anggota kita yang mereka sekap di gedung itu. Mengerti? Siap, Kapten. Sersan Didu. Sersan Didu. Siap, Komandan. Pasukan, laksanakan misi ini. Siap, Komandan. Lena Roy. Siap, Komandan. Terima ini. Apa ini, Ki? Ini adalah peluru yang saya sudah lapiskan dengan perak murni dan dapat kamu pergunakan buat membunuh mereka apabila dalam keadaan genting. Tapi ingat, peluru ini terbatas. Baik, Ki. Satu lagi. Apa itu, Ki? Air ini bisa melindungi kamu dari serangan makhluk-makhluk itu. Lenan, bawa mereka semua kembali. Hidup atau mati. Siap, Komandan. Sugeng. Siap. Balik jalan. Jalan. Jelas, Muan. Misi kali ini misi yang paling penting.
Kali ini kita menamatkan anggota kita sendiri. Mereka sudah kita anggap keluarga dan saudara kita sendiri. Mengerti? Malah molor lagi. Lagian gue lagi ngemeng lo pada molor. Dengerin. Iya, Bang. Satu hal. Kalian boleh tembak semuanya sampai habis. Tapi ada satu hal yang tidak boleh. Bos tantang. Itu milik gua. Ngerti? Oke, Bang. Jangan tidur lagi. Iya, Bang. Siap. Bagus. Ini orang enak yuk. Bau apa? Udah, jangan berisik. Lu jangan ya, gua tembak lu ya. Ayo janji. Lu nyanyi dong. Lu nyanyi. Chaya. Lo jangan nyanyi kayak gituan, nyanyi begini nih. Nih, dengerin. Iya, Neng Tau. Udah beresik, diam. Pokoknya nyanyi bara bere bere, oke? Sekarang bara lagi bere. Bara bere. Lagi bara bere. Bara bere. Cesar deh. Coba. Sedikit. Oke. Nyanyi. Intro. Cak. Mereka sudah bergerak ke sini. Termasuk Roim, bos. Ya, termasuk dia. Ini semua kita lakukan buat dia. Kenapa? Kamu gak tega karena dia kakak kamu? Justru karena dia abang saya jadi tega. Bagus. Siap. Sebentar lagi pertunjukan besar akan dimulai. Pertunjukan besar. Siap-siap. Roim dan anggota detasmennya sedang menuju ke sini. Selama mereka di sini, jangan ada satupun dari kalian yang mengeluarkan bunyi atau suara apapun. Mengerti? Kalau kalian bersuara, bisa fatal akibatnya. Bos, mereka sudah datang. Bagus. Semuanya berjalan sesuai rencana. Bangun! 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 Bangun!
barabere jadi begini. Angkat tangan. Cepetan. Bro. Waduh, gimana nih? Aduh. Hei, Pak. Satu. Siapa ini? Orang gua siapa? Bukan ayah, Bang. Iya, orang lu paling belakang. Udah, jangan berisik. Lu di depan. Hah? Ayo, Bang. Iya. Lu, Cong. Paling depan, Cong. Ih, rempong. Lu paling belakang. Di badan. Siapa lo? Ayah nyunet. Bebek. Monyet. Bebek. Siapa? Budak lo. Siapa? Ayah nyunet. Oh, nyunet. Nyunet. Lo mau ngapain di sini? Ayah mau nyunet ini. Lo mau ini gak? Apaan? Voucher belanja buat bini lo. Ini gak? Nih. Serius? Menurut penerawangan Ki Romeng,
Statham ada di lantai 12. Dan gue yakin dia menyiapkan pasukannya di setiap lantai. Oke? Duduk. Iya, Bang. Sisir. Siap, Bang. Apaan? Katanya minta sisir. Sisir lantainya. Siap, Bang. Lo temenin gue. Clear, Bang. 86. Tangga clear. Hah? Belum. Gimana sih? Gue bilang semua lantai disisir. Bentar ya, Bang. Apalagi? Tadi nyuruh apaan ya, Bang? Bayang! Apa? Ada anak kecil nangis. Yaudah, kita keluar aja yuk. Yuk. Bang Roy. Bang Roy. Ingat, kamu harus tega kalau ngadepin dia. Ya, harus tega, tega. Oh, teganya, teganya, teganya. Kasih tahu semua anak buah supaya siap-siap. Semua lantai harus siap menghadapi mereka. Oke, bos. Dek, di mana kamu, Dek? Dek. Hai, Dek. Om janji, Om gak akan nyakitin kamu. Lihat nih senjatanya. Om taruh ya. Minta pukulan itu ditaruh, ya? Gimana? Mau nggak? Pelan-pelan aja. Tenang aja, Om nggak nyakitin kamu kok. Dengerin Om dong. Omnya kok dikacangin. Om, Om, tunggu Bang anaknya. Pasti Bang Roy. Iya. Dia sudah berada di ruangan yang ada gong itu. Tapi dia apakah bisa menangkap anak itu atau tidak? Kalau satu-satu sih bisa dia menangkap. Tapi kalau barengan, tanyakan saja pada rumput yang bergoyang. Kendi, sini. Nop. Tahu
taruh semua anak buah kita di lantai 3 dan 4. Semuanya suruh siap-siap. Oke, bos. Bang, maaf bang. Maaf, maaf. Duk, satu gedung ini udah tahu kalau kita ada di lantai ini. Yaudah, kalau gitu kita bakal sama ya. Aman bang, belum ada yang mau menyerang kita bang. Oke. Tangga clear. Aman juga bang. Lo ngapain sih? Nyium bau aneh bang. Bau ketek. Kata udah dicek. Bang, ini belum mati bang. Mereka udah ada di lantai bawah. Berarti dia di bawah. Iya. Sekarang saatnya kalian yang turun. Thank you.
Gawat, bang. Gawat, bang. Akhirnya lo sampai juga di sini. Stop, Hermules. Menyerahlah. Lo. Gua gak bakal nyerah, jelas. Daripada lu mati konyol di tempat ini. Hermules, taruh senjata kalian atau peluru kami akan menempel di jidat kalian. Gua gak bakal nyerah, jelas. Menyerahlah, atau kita berondong kedua kalinya. Berondong? Lu kata gua anak SMA berondong? Jejak, Em! Jangan banyak bacot. Menyerahlah. Gua kan udah bilang sama lu. Gua udah mati, jadi senjata lu kagak ada gunanya buat gua. Ah!
Katanya di sini lagi berantem. Ya udah jalan yuk. Mata gimana sih? Aduh, kasih tahu dong kok berhenti. Bawa apa nih? Bang, bau itu lagi bang. Bau melati bang. Gini aja. Lo, John, lo ke arah sana. Aduh. Gua sama Didu, sana kita mencar, oke? Kok gua, bang? Ya gimana, masa mau bertiga, lo? Abang kesana dah, aku sama Didu. Lo aja deh, yang nyuruh. Gua ngikutin lo. Siap. Pokoknya gua gak mau sendiri, bang. Yaudah, mencar. Yaudah. Boleh juga abang lo itu, ah? Iya bos, dia emang jagoan. Dulu waktu kita sering belajar silat bareng, dia adalah murid yang terhebat. Oi, murid hebat. Tapi lo nggak bakalan kalah kan lawan abang lo sendiri? Ya enggak lah bos. Saya kan juga jagoan. Oke, sekarang mereka di lantai berapa? Di lantai 5 bos. Lantai 5. Siapa yang mereka hadapi? Zamira bos. Zamira. Zamira Ratu Stasiun. Duh, lu ngapain sih? Deket-deket. Santai aja kali. Bang, lihat gak bang? John, jangan bercanda kali, John. John, nih udah santai aja, Mike. Baunya makin deket, bang. Pulang aja, bang. Jangan nempel-nempel dong. Mau pulang. Jalan dong, jalan dong, jalan. Jangan banyak gerak. Lepasin saya. Kalau saya ditangkap, saya akan dihukum mati. Wah, salah sendiri mau jadi bandar narkoba. Sekarang ada buktinya kan? 5 kg. Terus mau bisa lolos? Ya nggak mungkin lah. Bungkus! Lepasin saya! Oh, ini.
Ini saatnya aku membalaskan dendamku, Rohim. Kalau nyalain gua sih, lo kan hukum mati. Yang suruh jadi bandar narkoba siapa? Bukan gua kan? Pergilah, Rohim. Jangan kembali. Kakak mau! Baiklah. Terimalah pembalasanku. Lo nyatakan diri gue aja lo! Kenapa tadi bang? Lepasin! Dibantuin bang! Dido! Lo kenapa bang? Dido! Do, bangun. Abang suruh melawan 10 orang deh bang, daripada ngangkat si gendut ini bang. Udah, jangan berisik. Aja sih, abang yang ngejar lah, mutar balik, tuyul. Mana bang? Lu, bang. Ini orang makan apa tiap hari? Berat banget. Bang. Kenapa kita nggak ninggalin dia aja di sini, bang? Ah, emangnya lo mau tanggung jawab kalau dia dimakan kunti? Hah? Kunti? Iya. Yeah. Bang, hei. Itu, bang. Oh,
itu nenek-nenek yang kena peluru nyasar ya? Lihat aja sendiri. Kayak sih gitu. Iya, iya, Bang. John. Iya, Bang. Senjata lo. Lo taruh ya. Hah? Kok gitu, Bang? Udah, taruh aja. Si gendut ini? Lempar aja. Aduh. Permisi, Nek. Iya, Nek. Maaf. Kita bukannya mau ganggu, tapi kita kesini mau minta maaf. Please, ya, Nek. Mohon izin. Iya. Kira gampang lewatin tuh nenek-nenek itu, nenek lampir. Ah, rasain lo, Bang. Mana tuh nenek-nenek? Hei, Kendi, abis ini giliran lu yang maju. Terus ditinggalin sama anggota, lo mau gak? Iya, enggak juga sih, Bang. Hanya lo jangan bawel deh. Bang, kok lantai ini sunyi ya? Iya. Yaudah, kita sisir aja. Sisir gua nih. Yaudah, lo kesana, gua kesini. Oke, Bang. Gimana, John? Aman? Aman, Bang. Nyari siapa, Bang? Emang abang peduli sama gua? Kok ngomong kayak gitu sih? Ya, abang lo. Kalau lo emang abang gua, sekarang juga lo pergi dari sini. Lo ngapain ngusir-ngusir gua? Kalau gua nggak mau? Berarti lo harus berhadapan sama gua. Emangnya gue takut.
Kamal tanya, Bang. Kamal tanya. Lo yang tadi kan? Ini yang tadi. Siapa nama lo? Oh, Net. Oh iya, Net. Kalian, saya melihat Amang Inang di Latnai Lakman. Inang. Sekarang? Lantai berapa? Ada 9. 9? 9. Terus? Pasukan gue yang lain? Nyatanya nih bang ya. Nyai bilangin. Nyatanya bang. Ini banyak orang lain. Haib. Haib? Serius lo? Lo ngerti. Terus teman-teman gue yang gendut segala macam? Dia emosi, pasti dia jadi ceroboh.
gimana menurut lo? Sudah bisa gue mainkan sekarang? Ayo, bos. Berjaya kepada semua penghuni hidup. Rohim mapam yang sudah membuat kita tewas dan menderita. Sekarang berada di lantai 10. Dia sudah membuat kita merasakan gelapnya kematian. Tapi sekarang kita yang merasakan kematian sama. Hei, lo pikir gue takut? Gue tahu kalian udah mati, tapi peluru ini bisa bikin kalian mati untuk kedua kalinya. Justru sekarang dia berhasil naik ke lantai 11. Lantai 11? Iya. Hebat juga dia. Benar-benar jagoan. Ada apa di lantai 11? Thank you.
Janji sama diri gua kalau lo akan mati untuk kedua kalinya. Dan sekarang gua akan memenuhi janji. Gimana sekarang? Ayo bos, udah waktunya. Masih ketemu lagi, Bang. Gimana, Sur? Tam! Gede! Kalian di mana? Nama. Dikit lagi. Bantu ya, Bang. Jangan. Kondisi kalian itu masih lemah. Mendingan kalian jaga si Didu aja, oke? Terus Tam-Tam bagaimana, Bang? Tam-Tam biar serang gua. Bravo. Hebat. Tam. Gua
nggak nyangka lo sampai di sini. Hebat. Hah? Tam, abis lo sekarang. Abis. Abis, 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 abis apa? Duit lo yang abis. Hah? Lo kira gampang ngalahin gua? Nih, ada pen jagoan gua. Serahin pistol itu sekarang. Di, minggir di. Enggak, Bang. Dia bos gua. Dia yang udah ngurusin gua selama ini. Dan bukan Abang. Di, gua bilang minggir, minggir! Enggak, Bang. Semuanya udah jelas. Serahin pistol itu sekarang sebelum Abang jadi korban di sini. Minggir! Atau pelor ini ada di dalam otak lo! Tembak gua bang! Dengar dulu, dengar. Gua punya penawaran buat lo. Tawaran apa? Tawaran yang paling menarik. Gua bisa bikin lo kaya. Kaya-kaya. Banyak. Ingat, anak banyak. Berarti lu punya kebutuhan yang banyak. Gua akan kasih lu ilmu hitam. Bisa berubah daun jadi duit. Apa maksud lu mau nyuap gua? Ini belum susah. Tapi udah bosan hidup susah. Makanya gua kasih lu hitam banyak. Tes apa ya? Ini semua adalah tes final buat menyambut 12 tahun pengabdian kamu. Jadi semuanya hanya betul, Roy. Ini cuma tes karena kamu akan segera diangkat menggantikan saya. Dan kemudian Tam-Tam, Kendi, hantu-hantu yang lainnya. Apa dan? Peluru yang saya berikan kepada kamu itu semuanya kosong. Juga peluru-peluru yang ada pada anggota kamu. Dan juga semua hantu-hantu ini
adalah aktor-aktor yang kita sewa buat acara tes. Untuk membuat kamu melihat mereka seperti wujud aslinya penjahat-penjahat itu, saya sudah taburkan kamu dengan air kembang yang saya sudah beri mantra. Supaya kamu terkelabuhi. Peace, bos. Maaf ya. Dan itu kan OB di markas kita kan? Efek halusinasi dari air kembang itu berakhir setelah 5 jam. Bang, selamat ya, Bang. Gue nyari sekilan Allah. Sebenarnya Kendi sudah lama menjadi informan kita dan sengaja dirahasiakan supaya kamu tidak bias dan menjalankan tugas ini. Iya. Tapi lu udah gak jadi kriminal lagi kan? Ya enggak lah, gue udah insaf, Bang. Oke. Tunggu, Dan. Jadi selama ini lu pura-pura di sana? Cuma disuruh sama komandan. Maaf. Capek-capek gue ngangkat lo. Bang, selamat, Bang. Kok bisa? Waktu lo berhasil ngebunuh Tam-Tam sama Kobar, gua ditangkep, Bang, sama Pak Bayu. Terus? Ya, karena gua adek lo, dia gak ngejeblosin gua. Justru dia minta gua untuk jadi informan, untuk cari tahu jaringan Kobar. Gitu ya. Tapi Andi, yang masih gue bingung adalah Kobar. Gue bingung aja. Dia itu aktor juga
atau apa. Soalnya dia main api itu sama persis sama aslinya. Bentar. Lo tenang dulu. Bentar ya. Tam-tam. Perasaan gak ada yang namanya Kobar deh, Bang. Bener loh. Lo lihat aja tuh. Gak ada kan? Terus yang jadi Kobar siapa? Bang, lo serius bang?